Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, tambang mahal, tambang mahal. Ya Allah, tak habis-habis lagi weh. Kes tambang mahal ni, Grab dah pun kata dah adjust algoritma tu pun. Oh, ada lagi wartawan duk up. Ada lagi sok khabar duk up pasal apa nama ni, pasal tambang tu babe. Nak suruh boycott lah apa benda pula. Tapi dia kata boycott e-hailing lah, dia tak adalah kata boycott Grab. Okay, yang ni aku nak apa nama ni, aku nak sembang pasal yelah isu tambang ni lah. Kalau korang kenal, okay, dekat Facebook, kalau kau perasan dekat Facebook Grab lah, and dekat group dia, biasanya dia dekat group dekat, dia ni bukan saja dekat group Grab, habis segala-gala group dia ada. Tapi aku bukan, aku rasa lah ni memang fake account lah, fake account tak. Dan aku rasa dan dia ni memang driver lah, tapi dia buat fake account sebab dia boleh ada dalam group Grab official tu lah. Sebab group group rasmi Grab ni Malaysia tu kan, kau kena bagi nombor plate lah, nombor IC apa bagai, baru kau boleh masuk group tu kan. So takkan kau bukan driver kau terlepas pula, melainkan kau dah driver sebelum ni, sekarang kau bukan driver lah, cerita dia lain lah. Tapi ni aku kena sebut lah nama dia sebab dia ni memang famous ni, Mat Davi. Siapa tak kenal Mat Davi? Okay, ni komen dia ni aku nampak dekat ni baru ni e-hailing FM ada buat live kan, live macam ada lah macam perbincangan lah. Ada yang aku kenal Black je, so yang lain-lain tu dia punya ahli forum tu aku tak kenal, ada 2-3 orang lah. Salah seorang dia Black lah, kan, duk cerita pasal kenapa tambang mahal apa bagai kan. So kau boleh tengok lah, kau boleh cari dekat e-hailing FM. Okay, tapi benda yang menarik perhatian aku bukanlah orang kata forum tu, okay, tapi komen Mat Davi ni. Dia punya komen babe. Jangan lagi dia buat YouTube account, dia komen pula kat video. Okay, komen dia. Okay, komen dia. Okay, dia aku baca ya. Kau cakap pasal apa ni? Isu sekarang tak ada operasi penguatkuasaan pada pemandu, tiada EVP, okay, tiada Puspacom, insurans, tapi boleh ambil job. Itu isu sebenar yang korang tak perjuangkan. Alright, nampak. Dan aku cakap betul juga, bila fikir balik apa benda yang dia ni, walaupun fake account pun betul, benda betul kita kena ambil lah, kena telan lah kan, betul juga babe. Okay, macam apa nama ni, penumpang-penumpang semua yang apa nama ni, yang sibuk ya Grab mahal, Grab mahal kan. Ni Grab kena payung aku ni, aku ingat ni aku dah backup Grab ni, Grab tak payung aku, aku tak tahu lah nak cakap apa. Kan, okay, e-hailing lain, okay, selain daripada Grab, aku rasa kalau kata ikut undang-undang lah, ikut buku, aku rasa Grab je yang ikut buku, yang ikut buku, yang ikut undang-undang lah. E-hailing lain aku berani mati cakap cacar marba babe. Cacar marba. Okey, apa kata yang Mat Davi cakap ni adalah e-hailing lain babe. Aku boleh cakap ada e-hailing yang besar juga, e-hailing yang ada nama, yang ada nama pun perangai macam tu babe. Kau bayangkan e-hailing besar yang ada nama pun boleh, apa kata tak ada EVP, tak ada PSV bagai, boleh daftar dan dapat job. Ini aku cerita e-hailing besar, aku tak nak sebut nama yang kan kena kejar sekejap lagi kan. Tapi memang ada, sebab member aku ada, member aku ni sebab yang aku jadi tahu sebab yelah sebab member aku dia macam mana cerita dia sebenarnya dia
pun kata nak batal EVP untuk satu EHO ni lah. Dia dah tak ada Grab dah. Dia memang tak layan Grab. Dia orang-orang kata dah blacklist Grab lah. Okay. Tapi dia layan app lain lah. Okay, dia layan app lain. Dan bila dia nak batal batal EVP tu, dia proses tu dia tak buat sampai habis. Kau faham tak? Dia cuma dapatkan surat saja daripada apa apa nama aku tak ingat. Okey lupa. Okey, jap ni cerita dia. Dia memang dah batalkan EVP, dia dah pergi Puspacom mak benda semua. Okey, tapi akaun dia masih aktif. Okey, akaun dia masih aktif. Okey, lepas tu dia renew Rotec, renew insurance dia semua. Okey. Lepas tu dia buka app, boleh buka dan boleh on job. Dah dia layan balik job. Dah layan balik job. Ni aku cakap adalah salah satu pada e-hailing yang besar tu aku cakap. Yang korang kenal lah e-hailing yang memang e-hailing memang ada banyak syarikat e-hailing 40 lebih, tapi katanya yang betul-betul beroperasi 10 sekarang ni, 10 ke 11 itu yang betul-betul operasi sekarang ni. Yang lain yang 30 lebih yang lain tu tak tahu pergi mana, mungkin tengah nak build up balik ke kan, PKP bagai kan. Tapi yang betul-betul operasi sekarang ni 10 lah kita ambil, 10. Kau bayang kan, dia dah batal EVP yang benda semua, buka app, boleh on, boleh dapat job. Dia kata aku ni dah macam jadi ulat, ulat pakai apps. Boleh hantar orang pergi airport dan benda semua. App yang besar dia tak macam Grab, babe. Tak macam Grab. Grab kau punya lesen mati pun kau tengok, the block account kau sampai kau renew baru baru buka balik kan. Insurance pun kalau tak kena gaya renew dia, kau tak gegar sana tak gegar sini pun tak boleh on job. Ini boleh. Banyak yang ni yelah, ada satu e-hailing tu kereta lebih 10 tahun pun boleh belasah, nak cerita apa kan. Kereta lebih 10 tahun pun boleh bedal, confirm EVP tak ada kan. Sebab tu orang sibuk cakap pakai ni murah. Memanglah murah, dia benda-benda tu semua tak ada, memanglah murah. Cuba dah kena apa nama permit dah. Permit tu benda semua, harga pun mesti naik, sama-sama naik dengan Grab punya. Aku pun kalau pasal benda ni, aku mula-mula ingat dia apps yang kan, yang tak ada EVP yang benda semua kan. Rupanya ada apps yang besar, apps yang besar ni tak ada EVP, boleh on, babe. Aku jadi macam uish. Yang member aku tu aku cakap, yang kau boleh on je, on je lah. Aku cakap boleh lah, cek duit sikit-sikit. Cakap wah. So yang ni memang aku bersetuju, babe, dengan Mak Dafi ni. Kita dah ambil macam-macam ni, tapi penguatkuasaannya tak ada kan. Macam dulu teksi bising kan, teksi bising dengan kita sebab kita tak ada PSV, Puspacom, benda semua. Ni sekarang ni sekarang ni kita pula bising dengan ni lah, teksi dan juga e-hailing yang dah complete dengan yang orang tak complete ni. Betul weh. Sebab aku jadi macam ish, company besar tu, company besar ni, company besar pun tak ada. So tu sebab tu penguatkuasaan tu tak ada. Sekadar cakap je, okay, nak buat Grab, nak buat yelah, nak buat e-hailing ke apa guys, kena ada PSV Puspacom. Tapi tak ada pun, penguatkuasaannya tak ada, terlepas je. One eternity later. Alright, aku dah kata dah, sekejap je, takkan lama punya. Okay, ni pasal ni, apa nama ni, taksi kan. Ni dekat JB lah, artikel ni dekat JB. Orang kata kan e-hailing sekarang dah mahal kan, e-hailing dah mahal. Lepas tu apa nama ni, yalah, orang nak sokong taksi lah kan. Nak sokong taksi, dia lagi teruk pula. Lagi teruk pula. Ni Kak JB katanya mentang-mentang Singapura dah buka, mentang-mentang sempadan dah buka. Wah. Ni nampak ni,
Kat sini teksi dah berlagak, border dah buka. Ha, guna je e-hailing. Ha, betul dia kata, ingat nak support teksi. Ha, tapi sampai harga cekik darah, it's okay, aku sanggup lagi kayakan Grab. Sekejap je, ada juga artikel yang macam ni kan. Ha, ada ni baru lagi ni ada hantar lagi aku ni yang pasal apa nama ni, tambang ni. Ha, ni tangani segera kenaikan tambang Grab. Allah. Ha, semacam-macam hal. Tapi itulah aku kata, tak lama pun teksi ni sekejap. Tapi tu kat JB lah, yang kat KL kita tak dengar lagi. Ha, yang kat KL kita tak dengar lagi. 12 seconds later. Satu cakap weh, orang tak peduli doh kita. Padahal kita pun terkesan juga dengan kenaikan harga barang ni. Kita pun terkesan semua segala-gala benda naik kan. Tapi orang tak peduli kau. Tu cakap, kita ni memang orang tak ada orang peduli babe. Tak ada orang peduli. Ah, termasuklah wartawan. Nak juga selit. Ha, tak ada orang peduli doh. Apa jadi kat kita, orang tak peduli. Ha, orang tak peduli apa nak jadi kat engkau. Lantak lah apa nak jadi kat engkau. Orang tak tahu. Kita pun terkesan doh kenaikan harga barang apa jadah bagai. Kita pun terkesan. Aku tak tahu benda-benda ni. Payah lah nak cakap. Dia benda ni dah berapa minggu ni. Aku tak tahu kenapa wartawan duk main pusing ni. Nak larikan orang punya perhatian daripada isu si Bella tu ke kan. Ah, Tori kata kena kuih punya air panas. Ni dah kena air termos pula. Kan, kau pandai lah kau nak pusing cerita. So tu je lah. So tu macam aku cakap tadi, Grab je ikut buku. So e-hailing lain, walaupun e-hailing tu besar ada nama pun sama juga. Tak ada EVP pun boleh ambil job. Aku jadi bila aku dah tahu tu, aku jadi macam agak hilang respect, agak hilang respect terhadap EHO tu. Aku jadi macam tak boleh pakai. Aku jadi macam tu. So tak ada apa lah nak bebel. So apa pendapat korang pasal ni? Pasal ni kan, e-hailing yang besar tak ada EVP pun boleh ambil orang dan menurunkan orang. Dulu teksi bahan kita kan. So sekarang ni kita yang dah complete ni dengan teksi bahan orang yang tak cukup. Okay, so tu je lah. Tu je lah perkongsiannya untuk kali ni. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.